Assalamualaikum teman-teman. Nah, berjumpa kembali dengan channel terbaik yang pernah ada. Apalagi kalau bukan dunia peternakan dan pertanian. Nah, untuk video kita kali ini kita akan membahas peternakan kelinci terbesar di Vietnam. Nah, di sana Uh, biasanya peternak hanya menggunakan kelinci jantan, karena apa? Karena di sana bukan untuk breeding atau perkembangbiakan. Di sana uh, hanya diambil dagingnya. Jadi, ketika sudah mencapai umur 3-4 bulan. kelinci tersebut dapat dilepas ke pasaran sebagai hewan potong ataupun diambil dagingnya. Nah, di sini peternaknya sedang ngasih makan ke kelincinya. Oh iya, teman-teman, jadi kebanyakan peternak kelinci jika hanya berfokus pada dagingnya saja itu mereka biasanya memelihara kelinci jenis New Zealand. Karena kelinci NZ tersebut dalam waktu 8 minggu mampu menghasilkan bobot seberat 2 kg dengan tingkat pertumbuhan sekitar 40 gram per hari. Nah, untuk karakter dari kelinci NZ White tersebut adalah pertama, mata berwarna merah. Kemudian seluruh tubuh diselimuti bulu berwarna putih dan juga telinga berwarna merah muda. Nah, kelinci ini termasuk eh, jenis kelinci yang mudah perawatannya dalam hal pakan. Dan menyukai keramaian. Selain itu, termasuk ke dalam e, kelompok kelinci dwi guna, yaitu sebagai kelinci hias dan berdaging e, Kelinci New Zealand White memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup cepat dan produksi yang sangat tinggi. E, untuk kelinci ini e, dapat melahirkan 8-12 ekor e, anakan sekali beranak, teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua yang ingin beternak kelinci, kita sarankan untuk memelihara kelinci jenis New Zealand White. Untuk kebutuhan nutrisi pakan ini dapat berbeda-beda pada setiap ternak, tergantung umur jenis kelinci ukuran tubuh jadi untuk kelinci pada masa pertumbuhan 1-6 bulan ini memerlukan asupan konsentrat berupa ransum, ransum komplit ini sebanyak 80 gram per ekor per hari nah ini berarti jika kita ternak kelinci pedaging dan kita memilihnya jantan ini cukup cukup irit pakan. Nah, di sini e, untuk kelinci potong, pejantan yang sedang tumbuh bisa diberikan ransum e, makanan dengan komposisi sebagai berikut. Nah, untuk proteinnya ini sebesar 12 sampai 15 persen. Untuk lemak 2 sampai 3 persen. Sementara serat kasar 20 sampai 27 persen dan untuk mineral ini 5 sampai 6 persen e, sebagai pertimbangan untuk tujuan produksi e, jika kita e, membuat pelet harus memenuhi kriteria sebagai berikut teman-teman yang pertama e, makanan atau bahan atau ransum yang diberikan disenangi ternak. Kedua, bahan makanan mudah didapat dan bisa tersedia terus-menerus di daerah bersangkutan. Kemudian yang ketiga, sebaiknya yang mempunyai nilai ekonomi relatif atau harganya murah. Keempat, mengandung yat makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan Tubuh si kelinci, misalnya protein, lemak, ya, tepung, mineral, dan vitamin. Uh, yang kelima, ransum makanan bagi anak hewan yang belum dewasa dan induk yang sedang hamil harus lebih banyak mengandung protein dibandingkan ransum-ransum untuk ternak biasa. Nah, uh, ini yang terakhir. Ransum makanan jangan sampai berlebihan agar tidak mengganggu pertumbuhan e, badan dari kelinci tersebut. Nah di sini e, waktu pemberian pakan, hal yang penting dalam pemberian pakan kelinci adalah e, jadwal yang teratur. Pakan dapat diberikan tiga kali sehari dengan jumlah pakan terbanyak sebaiknya diberikan pada saat sore ataupun malam hari mengingat kelinci merupakan hewan nokturnal. Hijauan dapat diberikan pada saat siang hari dan sebanyak mungkin pada saat malam hari. Sementara pada pagi hari kelinci dapat diberi konsentrat dan biji-bijian pemberian pakan di pagi hari sebaiknya dilakukan setelah kandang dibersihkan. Nah, di sini adalah kita akan memberikan contoh waktu pemberian pakan pada kelinci. Nah, ini sebelum pukul 8, kegiatannya adalah sebaiknya kandang sudah benar-benar bersih. Kotoran disapu dan dikumpulkan. Lantai kandang dan dinding dipel bersih satu kali dalam seminggu sebagai sanitasi sinar matahari pagi sangat membantu sekali untuk menetralkan atau membunuh bibit penyakit yang bersembunyi dan tertinggal di dalam kandang. Nah, di sini untuk pukul 10 pemberian ransum makanan yang pertama dapat diberikan dedak halus yang dicampur sedikit air dan ditambah garam. Bisa juga ampas tahu atau kacang yang dicampur makanan penguat lainnya. E, jika makanan berupa dedak, sebaiknya diberikan tidak terlalu encer. Lebih baik kempal tetapi e, mudah dikempur Untuk tiap ekor, ini kelinci dewasa bisa diberikan lebih kurang satu on, tergantung dari jenis kelinci tersebut. Nah ini untuk pukul satu diberi sedikit rumput atau hijauan lebih kurang setengah kilo tiap ekor kelinci dewasa. Nah untuk yang terakhir pukul 6 sore diberi rumput atau hijauan yang banyak mengandung serat kasar. Tiap kelinci bisa mencapai setengah kilo rumput kasar tergantung dari Jenis kelinci yang dipelihara nah, di sini ada catatannya atau catatan khusus. E, makanan kelinci, terutama hijauan, harus cukup e, banyak mengandung serat. E, makanan tambahan berupa biji-bijian harus direndam air sampai lunak. Pemberian hijauan yang cukup. Ini penting, terutama pada saat kelinci hamil atau sehabis melahirkan. Pemberian makanan kering dengan diberi minuman ternyata, menurut pengalaman para peternak, ini cukup efektif dan bisa dilakukan. Nah mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya silahkan kalian bisa tanyakan pada kolom komentar nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Nah jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe. Nah terima kasih teman-teman.